Ke kamu geser. Allah Akbar. Sialan kalian. Ayo, pulang teman kamu. Tanggung jawab. Tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kamu. Kepres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemesanan produk Ian Guru, guru bisa melalui COD dari aplikasi Shopee. Klik Shopee, lalu cantumkan di situ Ian Guru. Lalu klik di situ ada produk, ya. Di situ ada produk. Nah, tinggal pilih jamu ruqyah, madu ruqyah, air karomah, madu tunggal, sapu tangan asma Ian Guru, sorban alladuni Ian Guru, atau air zam-zam Ian Guru. Insyaallah di sini produk-produk Ian Guru bisa mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non-medis. Dan di situ ada garam asma untuk pelarisan usaha. Oke, terima kasih. Bagi yang mau pesan melalui COD silahkan klik di Shopee Ian Guru. Terima kasih. Sini ada berapa hektar kira-kira? Ini rencananya ada 1 hektar mau Kang Ian Guru bangun pesantren. Oh, pesantren. Tadi kan habis ziarah kubur tadi itu. Apa Mel kemana aja ini kabarnya? Barusan apa saya lihat-lihat lahan saya itu, kebun-kebunnya di sini. Kebun jagung punya saya. Jadi tuh begini, Pak Menel, rencana ini saya insya Allah kalau ada rezeki, rencananya mau bangun pondok pesantren, mohon doanya ya. Insya Allah. Amin. Mohon doanya. Dari Abah Menel gitu kan, jual-jual madu apa segala kan hasilnya buat bangun pondok pesantren. Amin. Ya. Barangkali ada ridho dari Allah. Amin. Jadi, iya. Tetap istiar dan istiar. Ini sambil jalan aja ya. Kebun jagung saya tuh lihat tuh para sahabat tuh. Saya itu habis kebun Abah Menel itu. Lihat ya. Itu kamera. Itu saya habis ke lahan kebun jagung. Saya tengok. Alhamdulillah masyarakat sini bisa kerja walaupun tani-tani ya kan lumayan daripada nganggur ya kan. Iya, membantu saya bagi hasil atau bagaimana terserah lah. Yang penting ada pekerjaan buat masyarakat sini lah. Kan gitu. Yaudah, mungkin di sana juga ada juga saya. Alhamdulillah nih. Kan, bener kan? Abang siapa Menel ini? Apa ini? Woi, antum kenapa datang lagi ke sini? Bawa teman. Bener ini apa Menel? Bener apa sih maksudnya ini? Oh, mau kemana? Ajak kuburan. Kamu lagi kamu apa sih? Tiap hari ya kan, yang ngelak-ngelak kan. Sekarang. Sekarang kamu ketahuan ya kan? Enggak, maksudnya kejebak gimana, Bos? Ya ini buktinya ini. Buktinya ini. Ini kuburan. Berarti Bang Menel apa? Ah, orang saya habis ke kebun jagung saya itu. Habis ke kebun saya. Jaro saya tadi. Kenapa bawa teman kamu ke sini? Mau ngapain? Ya kan saya kan ingin tahu kamu itu udah balik apa belum. Au. Oh. Apa? Emang orang gila yang kayak gini. Udah ya, din, enggak usah ngelak ya, lagi kan enggak ketahuan. Ketahuan ini. Ya, ngapain kamu pergi-pergi ke sini? Oh, kamu fitnah saya lagi minta pesugihan di kuburan. Iya. Fitnah saya lagi seolah-olah saya minta pusaka di kuburan. Ya, buktinya mana? Habis lihat kebun jagung saya, Bos. Enggak usah ngelak. Mau minta pusaka, minta pesugihan pasti. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Udah ada di kuburan, Bang Menel. Pasti mau cari pesugihan datang ke sini lagi. Astagfirullahaladzim. Udah saya bilang saya habis ke kebun jagung, Pak. Enggak salah-salah aja udah. Iya, sampai dilanjutin. Iya, enggak benar ini. Sesat dari mananya, Pak? Sesatnya namanya juga isinya minta-minta sama orang kuburan. Orang mati ke pohon-pohonan kan berarti pada intinya mereka itu mau jalan. Astagfirullah. Minta sesuatu, minta kesugihan, minta pusaka. Tinggal ngomong kalian ini dua-duanya ini enggak ketahuan. Oh, jadi kalian mengikuti saya membuat barang bukti. Kalau saya minta pesugihan, bawa-bawa teman. Minta pesugihan gitu. Jangan bawa-bawa teman. Terjadi kan ya. Iya. Udah benar ini enggak ada yang benar. Lihat saja video itu. Itu enggak masuk omongan kita ini enggak masuk orang bandel ini berdua. Kalau enggak benar ya harus diusir. Saya videoin, saya viralin, Pak. Ya udah, sekalian saya antemin kameranya. Kalian ketahuan yang mau hancurin nih pakai batu apa apa kamu. Astagfirullah. Pertama ya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim.
dengan syariatnya meminum madu yang sudah didoakan ini, semoga penyakit medis ataupun non medis sembuh atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang ingin memesan madu Abah Menel hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihapus. Sampai kapanpun tidak akan saya hapus. Kamu siapa duit tuh? Apa? Kamu main keras. Dia yang nyerang duluan, saya bela diri. Serang, kamera jangan serang. Kamera. Ini main pukul aja. Saya bukan pukul. Udah. Saya bel. As. Bos, kameranya. Bos. Jangan kayak gitu. Turun aja, videoin aja. Tutup kameranya. Apa kamu, ha? Tutup kameranya. Jangan. Jangan direkam, rekam saya. Iya, biarin biar tahu berapa pun dah asal sosok biar. Awas, saya hancur. Hah? Awas, saya hancur. Tenang dulu. Tolong. Jadi sekarang dia udah kejebak. Pokoknya udah di Nih, dia. Kamu tidak bakal bisa ngelak lagi. Kamu tidak bisa ngelak. Siapa yang minta pesugihan di kuburan? Yang minta pesugihan di kuburan siapa? Yang minta pesugihan di kuburan siapa? Gak usah ngelak lagi. Kamu ketahuan. Ketahuan apa? Buktinya mana? Mau jarak sini. Jangan ikut-ikutan lagi. Saya sama Bah Menel ini. Kamu lagi. Gak terima saya. Ya udah, silakan. Kalau berhadapan orang yang penganut sihir ini, sesat. Kamu yang pernah menyerang saya duluan. Kamu yang main berat. Saya belum siap colong gurit dari belakang. Kalau mau jadi jagoan, apa kamu? Tutup. Kalau mau jadi jagoan, tutup kameranya. Ayo kita. Jangan. Kalau berarti berat aja. Saya tidak mau ada yang namanya publikasi. Tidak akan kapok sebelum video itu dihapus. Kamu itu aliran apa? Aliran dajal atau apa sih? Kamu yang aliran dajal. Itu aliran. Jangan tunjuk-tunjuk bos lo, bos. Enggak jelas ini ketahuan ini. Udah mati ini orang. Iya, tahu itu orang mati dikubur. Saya kan mau lewat, bos. Lihat tuh kebun jagung saya. Itu ladang jagung saya. Saya habis ke kebun. Kamu ngeles. Udah sekarang kamu pulang. Ya kamu aliran apa? Ya aliran jelas saya mah. Ya sama, saya juga aliran jelas, bening. Bening apanya? Ya bening gimana ya? Tutup enggak video? Enggak bisa. Saya viralin. Hei, kameramen tutup kamu. Woi. Ambil kameranya tuh. Aduh. Ayo. Maksudnya apa kali itu ngikut-ngikutin saya itu, ha? Mendingan apa video itu? Udah kamu geser. Allahu Akbar. Sialan kalian. Ayo, pulang teman kamu. Tanggung jawab. Tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kamu. Kepres. Udah urusan teman kamu tuh. Oh siap. Ya udah tunggu di mana? Lah nanti malam. Saya tunggu lagi nanti malam. Lewai wong kepet kira. Setor doang. Astagfirullahalazim. Para sahabat. Primen kin bah, mengkonon amat kin wong. Iya enggak tahu. Saya itu lagi lewat ya kan, habis ke kebun jagung. Lah mau nemu wong mengkonon ora mau? Ya mau nemu ya dari kemarin dia itu jadi gini. Uh-huh. Dia mau fitnah saya itu mendatangi kuburan itu minta pesugihan dan minta pusaka. Uh-huh. Saya sudah jelaskan, tapi terus dia fitnah saya hajar, pingsan.
kemarin lagi gitu, udah berapa kali hari dia nggak terima video saya yang ada dia itu diviralkan gitu. Jadi seolah-olah harga diri dia itu diinjak-injak. Dan tadi siang dia itu juga kemarin siang itu datang lagi, saya ajar pingsan lagi. Sampai dia minta pertanggungjawaban, saya datang ke rumahnya, sudah saya obati, sembuh, malah ngajak ribut lagi. Itu jelas, itu yang jelas gini. Dia itu ingin mencari kebenaran sendiri, seolah-olah semua orang yang melakukan ziarah itu selalu meminta pesugihan atau meminta pusaka. Itu kan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita mendatangi tempat para wali, itu kan para waliullah. Kita hanya mengenang sebagai bentuk kasih sayang kita, cinta kita kepada waliullah yang sudah memperjuangkan, mensiarkan agama Islam. Kan gitu. Kok katanya Abah Menel di YouTube dia pernah ada Abah Menel mendatangi makam waliullah, minta pesugihan, minta pusaka. Kan saya sudah katakan, saya berdoa untuk diri saya sendiri, Shiratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ini ke jalan yang lurus seperti orang-orang yang kau telah beri apa, orang yang telah kau beri nikmat, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat usaha, nikmat ketentraman, nikmat di dalam rumah tangga dan sebagainya. Nikmat rokok, dia muter. Itu lagi yang dibahas. Saya viralkan, viral video saya itu kan. Viral sampai jutaan penonton, sampai bahkan nyampe 5 juta penonton waktu itu sampai 5 juta penonton, sehingga dia artinya tidak terima video saya waktu berdebat itu. Ntar dulu, waktu berdebat itu sudah ditonton 5 juta orang. Wah, iya. Saya bilang gitu. Ya biarin, salah siapa? Kamu mau fitnah saya, dan kamu berani berurusan dengan YouTuber. Setiap ada sesuatu yang aneh, itu saya videokan, saya upload barang bukti. Salah nggak? Ya salah dia berurusan dengan YouTuber. Kan gitu. Saya juga tadi diserang, balik ziarah di makam apa leluhur tadi. Di situ. Kita diserang, bisa. Berapa orang? Ada 2 orang tadi yang datang. Itu ya tadi yang manggil temannya itu. Ya tadi. Berarti sama ya orang itu aja ya? Itu aja orangnya. Masya Allah. Itu karena kita, sini udah sore nih. Kita juga mau jalan. Iya, mau asal. Jadi buat para sahabat semuanya, apabila ada kata-kata saya yang salah, dan sahabat saya ada kata-kata salah, Kang Ian Guru ya, jangan lupa di subscribe channel Kang Ian Guru. Kunjungi Ian Guru Official. Apabila ada kata-kata salah, saya sebagai manusiawi, tempatnya salah dan dosa, dari hati saya yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah mensupport channel Abah Menel, dan mensupport channel Ian Guru Official. Jangan lupa dikunjungi channel Ian Guru Official ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Diperbanyak rizkinya. Amin. Ditambah lagi rizkinya. Amin. Dan semoga yang sedang sakit diangkat segala penyakitnya atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga barokah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.